disampaikan oleh teman kalian temu BPK seperti sikap religius, contohnya apa tadi? Contohnya? Ya. Sikap religius hormat kepada teman, kepada sesama, kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tidak pilihan tiba dihormati, ya. Jangan sembarangan, ya. Atau misalnya berkata sembarangan, berkata yang tidak baik, baik secara sesama maupun sesama yang tidak pilihan ide sana Tuhan Yang Maha Esa. Ada orang lain sih selain teman ini? Tidak ada, ya. Kemudian sikap nasionalis, apa salah satu contohnya? Ya, ya ingat terhadap para pejuang zaman dahulu, para pahlawan yang mempertahankan rangkumannya tentang makna apa yang ada dalam buku itu. Contoh misalnya, apa judul buku itu, ditulis judulnya apa, terus halaman berapa, kemudian setelah selesai dirangkum, dibuat rangkuman. Ada yang tidak bisa atau belum mengerti tentang rangkuman isi sari atau yang lain, ada? Ada yang pada peserta didiknya. Sudah jelas? Sikap yang bagaimana yang nomor 3? Sikap integritas. Yang bagaimana perlu di dalam pada peserta didik? Sikap integritas. Jangan hanya ngomong integritas, tapi harus tahu contoh dan buktinya, tahu yang harus kita masuk pada peserta ini. Selain itu lagi, apa lagi sikap integritas yang contohnya seperti ini, membangun kerjasama yang baik terhadap baik terhadap teman, terhadap sesama atau kepada siapapun yang gunanya untuk mencapai. Selain itu apa lagi sikap contohnya? Selain kerjasama, integritas, ada lagi yang perlu disampaikan? Tidak ada, ya. Kemudian sikap gotong royong, yang bagaimana termasuk sikap gotong royong?